Imbas kabut asap kiriman dari sejumlah daerah di Kalimantan juga terjadi hingga kawasan perairan Kalimantan Timur. Selat Makassar yang berada membelah Kalimantan dan Sulawesi ini, kondisinya diselimuti asap pekat. Perairan Pasir Mayang Kuaro, Tanah Grogot salah satu yang terparah. Jarak pandang saat ini berkisar 300 hingga 500 meter. Selain ancaman keselamatan, kabut asap juga mengancam kesehatan para nelayan, khususnya bahaya infeksi saluran pernapasan atau ISPA yang disebabkan karena kabut asap. Sejumlah nelayan mengakui, akibat asap imbas yang sangat dirasakan kesulitan saat bernapas. Direktorat Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur serentak membagikan sebanyak 1.000 masker ke nelayan di sejumlah daerah pesisir Kalimantan Timur. Petugas membagikan masker ke nelayan sepanjang perairan Pasir Mayang sebagai bentuk kepedulian terhadap bencana kabut asap yang sudah merembes ke perairan pesisir Kaltim. Ya, sejujurnya sih ya sangat mengganggu dengan aktivitas kita kalau ke laut. Ya, pertama itu kalau pas lagi anginnya itu pandangan terbatas. Semuanya kapal yang misalnya itu bisa nggak lihat. Mata juga bisa pedih. Ya, pokoknya sangat mengganggu lah. Susah kalau untuk jarak pandang ini, Pak, karena kita terbatas untuk mencari di laut ini. Kadang siang kita sudah balik lagi dari laut karena tidak bisa melihat pinggiran daratan. Dari Kabupaten Pasir, Mukmin Ajis, iNews melaporkan.